Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effie Sahrudin di dalam segmen ulasan bersama Mans.my. Hari ini ada ulasan yang saya yakin anda amat nantikan, iaitu untuk Samsung Galaxy S10 Plus. Seperti biasa, sebelum saya memulakan ulasan, ada baiknya jika saya bercakap sedikit sebanyak tentang spesifikasi peranti ini. Skrin peranti ini adalah sebesar 6.4 inci menggunakan teknologi Adaptive AMOLED dengan resolusi sehingga Quad HD+. Skrin ini menyokong paparan HDR10+, jadi ini adalah satu standard yang baru diperkenalkan oleh Samsung yang dikatakan mempunyai kemampuan HDR lebih baik jika dibandingkan dengan HDR10 yang disokong pada Samsung Galaxy Note 9 misalnya. Jika anda lihat pada peranti-peranti Galaxy S sebelum ini, macam tahun lepas S9 Plus, ya, skrin hanya sebesar 6.1 inci, itu yang paling besar. Jadi tahun ini buat pertama kalinya dalam sejarah Galaxy S, sebuah peranti daripada keluarga Galaxy S mempunyai skrin yang sama besar dengan sebuah peranti Galaxy Note. Tapi jika anda boleh lihat, walaupun kedua-duanya dilengkapi skrin 6.4 inci, sebenarnya Samsung Galaxy S10 Plus adalah lebih pendek. Ini adalah kerana jika anda lihat pada bahagian dagu dan juga pada bahagian dahi pada peranti S10 Plus ini, ianya jauh lebih nipis. Hampir nipis dengan apa yang kita boleh lihat pada iPhone XS Max misalnya. Jadi, oleh sebab itu, terdapat satu lubang yang digunakan di bawah teknologi Samsung Galaxy Infinity Zero, di mana lubang kamera pada bahagian hadapan ini membolehkan dua kamera 10 dan 8 megapiksel digunakan pada bahagian hadapan. Bergerak pada bahagian belakang pula, terdapat 3 kamera, iaitu 12 tambah 12 tambah 16 dengan 12 megapiksel untuk lensa biasa, satu lagi 12 megapiksel untuk lensa telefoto dan satu lagi sensor 16 megapiksel ini untuk sistem lensa sudut lebar. Ultra sudut lebar ini adalah sistem yang sama jika anda lihat boleh ditemui pada sebuah Mate 20 Pro misalnya. Jadi tahun ini akhirnya sebuah peranti Samsung dan peranti Huawei mempunyai sistem lensa sudut ultra lebar. Seterusnya, kita bergerak pada spesifikasi pemproses. Samsung Galaxy S10 Plus dilengkapi pemproses Exynos 9820 8 teras. Ini adalah pemproses yang paling berkuasa dihasilkan oleh Samsung menggunakan teknologi 8 nanometer. Ini, jika saya boleh sekali lagi, kita bezakan dengan Mate 20 Pro dengan Kirin 980 yang menggunakan teknologi 7 nanometer. Jadi, adalah sikit aneh bahawa Samsung masih lagi menggunakan teknologi yang tidak setanding dengan apa yang dilihat pada Kirin 980 dan juga pada Apple A12. Penawaran memori pula adalah 8GB. Di Malaysia hanya model dengan 8GB ataupun storan 128 dan 512 ditawarkan. Jika kita lihat pada model S9 Plus tahun lalu, RAM paling tinggi ialah 6GB. Jadi akhirnya Samsung merasakan sebuah peranti mercu seperti S10 Plus harus mempunyai saiz memori yang tinggi bermula dengan 8. Umum kita ketahui bahawa S10 Plus untuk pasaran antarabangsa ada ditawarkan dengan RAM sehingga 12GB. Dan storan 1TB, tapi di Malaysia setahu kami pihak Samsung Malaysia masih tiada perancangan untuk membawa model dengan saiz RAM dan storan yang besar ini ke pasaran tempatan. Seterusnya kita bercakap pula tentang bateri. Bateri juga besar, 4100 mAh. Ini adalah saiz bateri yang paling besar digunakan oleh Samsung pada sebuah peranti mercu. Jika sekali lagi kita bergerak pada peranti tahun lalu, ini adalah Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 hanya dilengkapi bateri sebesar 4000 mAh. Jadi sekali lagi agak mengagumkan sebuah peranti yang lebih kecil daripada Note 9 mampu dilengkapi bateri yang lebih besar. Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, S9 Plus hanya dilengkapi bateri sebesar 3600. Jadi ada peningkatan 500 mAh pada model terkini Samsung tahun ini. Okey, perlu dengan rekaan. Rekaan masih lagi mengekalkan rekaan yang sama, iaitu sebuah peranti berbentuk candy bar pada bahagian belakang dengan skrin yang diperbuat daripada kaca dengan talam tray pada bahagian atas. Ini adalah talam tray jenis hybrid di mana ia menyokong dua SIM bersaiz nano SIM, tetapi pada masa yang sama talam kedua boleh digunakan untuk meletakkan kad micro SD. Pada bahagian kanan terdapat satu butang kuasa yang diperbuat pada logam, bahagian kiri terdapat satu butang untuk melancarkan Bixby dan satu lagi butang untuk mengawal tahap kuasa. Tahun ini, keunikan yang ada pada S10 Plus ialah akhirnya Samsung membenarkan pengguna untuk melakukan pemetaan semula butang Bixby ini. Jadi anda boleh melancarkan aplikasi lain, aplikasi pihak ketiga untuk butang ini. Jadi akhirnya butang Bixby yang selama ini boleh saya katakan tidak digunakan dengan sepenuhnya oleh pengguna Samsung sejak Galaxy S8
akhirnya ada guna lebih di mana anda boleh melancarkan Twitter misalnya, Waze ataupun aplikasi muzik seperti Spotify. Jadi, terima kasih kepada Samsung akhirnya membenarkan butang yang selama ini dilupakan digunakan oleh pengguna dengan kehendak mereka sendiri. Pada bahagian bawah terdapat port pengkhususan USB-C, masih terdapat bicu audio 3.5mm dan juga pembesar suara stereo. Seperti tahun lalu, masih lagi menyokong sistem audio Dolby Atmos dan saya sedari pada tahun ini, kekuatan audio yang mampu dikeluarkan oleh pembesar suara S10 Plus adalah lebih lantang jika dibandingkan dengan S9 Plus dan juga Note 9. Terbaik sekali juga yang saya sedari ialah dengan sokongan audio Bluetooth 5.0, ia menyokong audio yang sangat baik dan saya tidak mempunyai sebarang masalah dengan kelantangan audio. Ini satu lagi penambahbaikan. Jadi jika anda macam saya, selalu mendengar audio, menggunakan peranti sebagai pemain muzik utama, kualiti audio tahun ini adalah lebih baik dan amat memuaskan. Anda mungkin menyedari pada peranti ini tidak ada sebarang pengimbas cap jari fizikal pada bahagian hadapan ataupun belakang. Ini adalah kerana pada S10 Plus, skrin ini mempunyai pengimbas cap jari terbina dalam skrin. Ia boleh mengimbas jari anda walaupun ianya basah ataupun kotor kerana sistem imbasan ultrasonik digunakan. Ini setahu saya adalah peranti pertama yang menggunakan sistem ultrasonik ini kerana selama ini peranti-peranti lain di pasaran dengan sistem imbasan terbina dalam skrin menggunakan imbasan menggunakan sistem optikal. Jadi, macam anda jika ada seperti saya, jari agak kotor dan tidak mahu masalah untuk menyakuci peranti, sistem ultrasonik ini boleh menyakuci peranti dengan pantas dan tepat sekitar 90% masa ia digunakan. Selain pengimbas cap jari terminal dalam skrin, satu lagi fungsi killer dan menarik pada S10 Plus ialah pengecasan nirwaya untuk peranti lain. Jadi saya boleh meletakkan aksesori seperti Samsung Galaxy Buds ini pada bahagian belakang dan ia boleh mengecasnya secara nirwaya pada kadar 9 watt. Pada masa yang sama, aksesori lain seperti Samsung Galaxy Watch Active juga boleh dicas menggunakan sistem ini. Ini adalah fungsi yang sama jika anda lihat pada mereka punya pesaing atau Mate 20 Pro. Cuma bezanya pada Galaxy S10 Plus ini, pengecasannya lebih pantas iaitu 9 watt. Samsung Galaxy S10 Plus menggunakan sistem operasi Android 9 Pie dengan antara muka Samsung One UI. Ini adalah interpretasi terkini antarmuka mereka yang sebelum ini menggunakan Samsung Experience dan sebelum itu pula menggunakan Tizen. Apakah keunikan One UI? One UI di sini One. Jadi maknanya anda boleh menggunakan peranti dengan sebelah tangan tanpa mengakses fungsi one-handed mode yang digunakan selama ini. Elemen-elemen antarmuka boleh diakses dengan mudah kerana kesemuanya dilihat pada bahagian bawah skrin. Walaupun peranti mempunyai skrin sebesar 6.4 inci, saya tidak mempunyai masalah untuk melancarkan aplikasi, mengakses pelbagai fungsi-fungsi tetapan dan juga menarik dalam aplikasi. Walaupun tidak ada lagi pengimbas cap jari fizikal yang selama ini digunakan untuk menurunkan talam notifikasi, saya hanya boleh menata pada bahagian tengah dan talam aplikasi akan turun dengan mudah. Jadi, kesemua fungsi-fungsi yang ada pada One UI ini memastikan peranti walaupun besar masih boleh digunakan dengan mudah tanpa jari perlu melakukan pelbagai aksi akrobatik. Seperti saya katakan pada awal tadi, bateri sebesar 4100 mAh ialah bateri terbesar yang disertakan oleh Samsung pada peranti mercu mereka dan saya boleh katakan dengan berita baik untuk anda ialah ia mampu bertahan dengan amat baik sekali. Dalam penggunaan saya yang boleh katakan sebagai agak sederhana, selalu ditambat pada sistem audio Bluetooth, seling melakukan panggilan telefon, seling menonton video, saya dapat dalam saya punya penggunaan harian, ia bertahan sehingga sekitar 22 jam dengan SOT lebih kurang 8.5 jam. Dalam penggunaan paling berat pula, saya dapati ia mampu bertahan sekitar 16 jam dan SOT melangkaui 7 jam. Ini pada hemat saya ialah hayat bateri yang amat baik bagi sebuah peranti mercu. Satu kekurangan yang nyata yang ada pada bateri Samsung Galaxy S10 ini ialah di mana ia masih mengecas menggunakan pengecas 18 watt. Ini adalah sebuah sistem pengecasan yang sudah berusia sekitar 3 tahun dan jika anda lihat pada pesaing-pesaing mereka dah ada pengecasan sekitar 40 watt, dah ada 44 watt. Jadi, jika ada satu kekurangan paling nyata ialah sistem pengecasan yang disokong oleh peranti ini adalah sikit perlahan.
Saya dapati untuk mengecas peranti ini mengambil masa sekitar boleh katakan sekitar 87 minit, 90 minit. Jadi 1.5 jam. Sebagai perbandingan, Mate 20 Pro dengan bateri 4400 mAh boleh dicas dalam masa sekitar 65 minit sahaja. Jadi sekiranya anda mencari peranti dengan sistem pengecasan terpantas, ini bukan untuk anda. Tapi boleh saya katakan bahawa dengan ketahanan bateri yang amat baik ini, anda mungkin tidak menyedari bahawa anda memerlukan sebuah sistem pengecasan yang terpantas di pasaran sekarang. Kita sekarang tiba ke segmen fotografi. Bagaimanakah kemampuan kamera pada peranti ini? Susah nak cakap. Saya boleh katakan dari segi pengambilan gambar biasa, jika anda macam saya ambil gambar dalam mode auto, ya, gambar yang dihasilkan adalah baik. Ia tajam, ianya cantik dan penghasilan warna juga memuaskan. Tapi pada waktu yang sama, kita sekarang hidup di dunia di mana baik sahaja tidak memadai. Dan tahun lalu, seperti anda lihat di Aman, kami telah menobatkan Mate 20 Pro sebagai peranti dengan kamera yang terbaik. Dan seperti biasa, apabila ada peranti terbaik, kita bandingkan peranti sedia ada dengan apa yang ada dengan pada Mate 20 Pro ini. Suka cita saya katakan, satu perkara yang boleh katakan kelebihan yang ada pada S10 Plus ialah dari segi lensa sudut lebarnya, ianya adalah lebih lebar, iaitu 12mm berbanding 16mm yang ada pada Mate 20 Pro. Tetapi secara peribadi, saya lebih menyukai kualiti gambar yang ada pada Mate 20 Pro. Saya katakan begini kerana gambar yang dihasilkan pada Mate 20 Pro adalah lebih tajam. Jika saya boleh letakkan beberapa sampel gambar di sini, apabila saya membesarkan gambar kepada saiz yang lebih besar dan lihat pada komputer misalnya, jelas kelihatan bahawa dari segi ketajaman dan detail yang ada pada gambar adalah lebih baik pada Mate 20 Pro. Tetapi satu kelebihan paling nyata yang ada pada S10 Plus jika dibandingkan Mate 20 Pro ialah pada kemampuan mengambil video. Saya katakan begini kerana peranti ini boleh merakam video 4K dengan HDR yang tidak ada pada Mate 20 Pro. Dan pada masa yang sama, kualiti audio dari segi kelancaran video, S10 Plus masih lagi lebih baik. Terdapat satu fungsi dipanggil sebagai Super Smooth di mana membolehkan ia digunakan sebagai kamera aksi. Jadi, saya ada melakukan beberapa ujian ketika saya di San Francisco dan anda boleh lihat sekarang. Video ini diambil di atas kapal yang sedang terhoyong-hayang, diuling oleh ombak. Dan saya tak boleh berdiri ketika mengambil video ini. Tetapi jika anda melihat hasil videonya, ianya amat stabil dan kelihatan seperti saya berada di atas geladak kapal yang stabil. Sebenarnya tidak. Jadi, sistem di mana ia memastikan gambar yang diambil adalah tidak bergoyang, berfungsi dengan amat baik. Jadi, jika ada seorang videographer yang mahu mencari sebuah peranti mudah alih yang mampu merakam video aksi tanpa sebarang gegaran, S10 Plus ialah peranti yang terbaik buat masa ini. Malahan saya boleh katakan kemampuan penstabilannya lebih baik jika saya bandingkan dengan iPhone XS Max yang selama ini saya letakkan sebagai peranti mengambil video terbaik untuk peranti mudah alih. So, apakah kesimpulan tentang Samsung Galaxy S10 Plus ini? Ia sebuah peranti yang cukup berkuasa, melancarkan aplikasi dengan pantas, dapat melakukan pelbagai tugasan dengan pantas juga, dan juga paling penting dengan RAM sebesar 8GB dipadankan dengan pemproses berkuasa, memastikan aplikasi tidak perlu melakukan segar semula sekiranya anda melancarkan sehingga 13 aplikasi. Jika anda macam saya, seorang multitasker, banyak melancarkan aplikasi, tidak suka untuk menanti aplikasi melakukan segar semula, ini adalah peranti untuk anda. Ketahanan bateri juga saya berikan pujian kerana mungkin yang terbaik yang saya pernah lihat setakat ini bagi sebuah peranti mercu. Kemampuan kamera juga baik. Sedikit kekurangan hanyalah di mana ianya mungkin tidak setajam jika anda lihat yang ada pada Mate 20 Pro. Tetapi pada masa yang sama, kemampuan videonya adalah yang terbaik pernah saya lihat pada sebuah peranti mercu setakat ini. Lebih baik pada iPhone XS Max secara peribadi dan jauh lebih baik jika anda bandingkan dengan Mate 20 Pro. Satu lagi kekurangan jika saya boleh sentuh di sini ialah di mana pengecasan pantasnya tidak sepantas seperti yang dilihat pada pesaing. Samsung Galaxy S10 Plus ini adalah sebuah peranti yang saya yakin mensasarkan pengguna yang mahukan sebuah peranti berkuasa dan sebuah peranti yang boleh diandalkan. Jadi untuk dua kategori ini, saya rasakan S10 Plus memenuhi keperluan anda. Jadi di Malaysia, Samsung Galaxy S10 Plus dijual pada harga bermula daripada RM3,699 dengan RAM 8GB dan storan 128. Jadi sekian saja pada saya, Epi Sahrudin, untuk segmen ulasan bersama Aman Zomai. Jika anda mahu lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.